Halo dan selamat datang para penggemar Thomas di hari sibuk lainnya di Sodor. Dan selamat datang kepada sahabatku Stan. Jadi apa yang akan kita lihat hari ini, Stan? Nigel, hari ini kita akan melihat 5 momen menakutkan teratas Sodor. Oh ya, 5 momen menakutkan, menyeramkan, mengerikan yang membuat merinding, Stan. Stan. Apa? Stan, kau harus membuka matamu jika kau ingin melihat 5 momen menakutkan teratas. Oh, maaf ya. Baiklah, di nomor 5 adalah dinosaurus. Dinosaurus? Maksudmu dinosaurus dengan gigi, cakar, dan auman besar itu? Oh, tidak juga. Tapi mereka benar-benar membuat Marion takut saat dia melihat mereka datang mendekatinya di Bukit Alfstein. Apa mereka menangkap Marion? Tidak, mereka dalam perjalanan menuju taman dinosaurus. Mereka ingin bermain ayunan dan perosotan begitu? Tidak, mereka hanya patung-patung yang akan dipamerkan di taman. Jadi hanya sedikit menakutkan. Jika dinosaurus adalah nomor 5, siapa yang di nomor 4? Henry! Henry? Aku tidak akan menyebut Henry menakutkan. Lebih tepatnya menyeramkan, Stan. Apalagi setelah mendapatkan cat barunya itu. Oh iya, cat yang bisa berkilau. Benar, Stan. Kereta lainnya pikir Henry adalah kereta hantu karena dia berkilau dalam kegelapan. Jadi Nigel, siapa di nomor 3? Stan, bukan siapa, tapi apa? Barang yang menakutkan, kedengarannya menarik. Dinamit. Apa kau yakin begitu? Tidak, Stan. Itu benar-benar dinamit. Dan untuk satu saat yang menegangkan, dinamit ini hampir menyebabkan sebuah kecelakaan yang besar. Ya, Nigel. Tapi Thomas menyelamatkan Harry saat dia dengan cerdik membuang dinamit ke dalam lubang yang dalam. Kaboom! Dinamit itu memang hal yang serius. Ya, di nomor 2 adalah Percy. Percy? Bukan Percy, tapi pengantaran surat Percy. Selalu di malam hari, dan Percy pikir dia melihat banyak hal menyeramkan yang sembunyi dalam bayangan. Benar, Stan. Ada tumpukan jerami seram, kotak sinyal seram, dan kelinci yang seram. Kelinci seram? Oh, ya. Kelinci seram yang melompat-lompat. Kelinci seram yang melompat-lompat. Ya. Selanjutnya, aku rasa kelinci itu tidak akan menakutkan seperti momen paling menakutkan nomor 1 kita. Karena posisi nomor 1 dipegang oleh monster salju. Kedengarannya menakutkan. Itu memang menakutkan bagi pak pengawas gendut. Dirinya dipenuhi dengan salju dan mengejutkan Henry dan Spencer. Oh ya ampun, sepertinya pak pengawas gendut harus pulang dan minum teh yang hangat. Rumahku, istanaku. Ya, itulah dia. Jadi, 5 momen menakutkan teratas kita tidak terlalu menakutkan. Benarkan begitu, Stan? 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 Tidak apa-apa, Stan. Kelinci menyeramkan itu sudah pergi. Oh, sampai lain kali. Baiklah, saat kita bertemu lagi untuk 5 momen teratas Sodor lainnya. Sangat lucu.